Halo guys, back with me again di Fathers Aquatic sama gue Andreas dan juga Kevin. Hari ini gue sama Kevin mau menceritakan berita duka untuk kalian semua para pecinta ikan predator guys. Ya Vin, jadi ceritain dulu Vin, yang pertama ada apa Vin? Korban pertama si Oxidoras. Kenapa tuh Vin, Oxidoras? Jadi, si Oxidoras mokat guys. Mokat alias is dead. Ya, mati ya. Soalnya diserang sama Arapaima, diserang sama pari juga. Ya guys, jadi ikan purba kita Oxidoras niger itu almarhum. Sudah tiada guys karena diserang oleh Arapaima sama pari. Jadi diserang itu bukan karena ikannya lapar guys. Kita udah ngasih makan sesuai takarannya guys. Cuman ya emang ya, namanya kom tank. Ya, emang namanya community tank. Jadi ikannya ya pas serang-serang. Ya. Itulah guys. Terlalu rame akuariumnya. Iya, terlalu banyak sih populasi ikannya di dalam akuarium. Nah, terus korban ada pemain pari bukan Oxidoras doang. Nah, guys, jadi yang lucunya nih guys, korban dari kolam Arapaima, pari dan lain-lain itu yang di Fundus Aquatic itu bukan cuma Oxidoras doang guys, ada lagi ini satu ikan purba juga guys yang kita sayangi guys. Apa ini ikan Vin? Sturgeon. Ya guys, jadi ikan Sturgeon atau Asi Panzer yang kita punya kan ada 3 ekor tuh di awal. Iya, mati satu guys. Sama diserang sama Arapaima sama pari juga. Ya, gitulah. Jadi 2 korbannya. Iya, 2. 2 ikan. Untung yang lain enggak ada lagi sih. Ya, 2 ikan. Sturgeon yang 2 lagi masih aman. Ya, jadi 2 korban di community tank Fathers Aquatic. Ya. Ikan purba kita iya meninggal guys. Udah disempet dipisahin padahal waktu itu. Tapi ya, udah lemas. Ya, udah lemas sudah. Bisa nanti dikasih lihat deh fotonya Sturgeon. Foto Sturgeon matinya ada. Kalau yang Oxidoras enggak ada. Lupa. karena lupa foto ya. Terlalu sedih jadi langsung kita kubur aja guys. Iya. Karena terlalu sedih enggak bisa kuat menahan aduh ikan purba mati nih guys. Ada lagi korbannya, tapi kali ini bukan gara-gara pari sama apa emang. Ya guys, jadi kita juga masih suasana berduka sebenarnya nih guys. Kalian ingat kan di vlog yang kemarin kita beli ikan peacock bass yang masih kecil-kecil itu guys. Ya ada 20 ekor. Nah, ikan itu tuh meninggal guys. Sekarang jadi tinggal 7. Mati massal. Mati massal. Nah, kita juga akan ngebahas nih kenapa kesalahan kita di akuarium peabassnya. Ya, apa salahnya sampai peabassnya mati banyak. Jadi yang pertama satu ini guys, akuarium kita tuh kita pindahin guys, kita pindahin lokasinya dari yang lokasinya tadi dekat taman sekarang pindah ke garasi yang bakal kita bikin galeri akuarium Fathers Aquatic. Ya. Nah pas lagi dipindahin itu kan kita nggak mungkin dong angkat akuariumnya berserta air-airnya kan. Nah akhirnya airnya kita buang dan kita bersihin juga nih, sekalian kita bersihin airnya semua. Kondisi akuariumnya. Kondisinya akuarium udah pakai heater ya. Nah, kondisi tuh akuarium udah pakai heater dan airnya tuh udah anget guys. Anget. Udah beda jauh lah pokoknya sama air yang ada di community tank. Nah, begitu kita pindahin dan ternyata heaternya tuh rusak guys. Sebenarnya tuh bukan rusak sih. Gue juga bingung kenapa. Jadi si heater tuh nyala. Kalau kita pegang heaternya tuh panas, tapi airnya nggak panas guys. Itu dia yang bikin bingung. Jadi yang menyebabkan perbedaan suhu yang terlalu drastis dan akhirnya besoknya ikan kita mati massal guys, mulai dari 3 ekor, 2 ekor, 3 ekor sampai sisa 5. Sampai sekarang sisa 5. Enggak, sisa 6. 5, 6 guys. Nah, akhirnya sebenarnya itu sisa 7. Nah, dari 7 ekor itu tuh gua karantina guys. Nah, di karantina. Sekarang lagi di karantina yang 7 ekor. Soalnya sakit juga ya, daripada mati habis semua yang sisa 7 kita karantina. Nah sekarang lagi kita karantina dulu, nanti malaman dikit kita tunggu malam soalnya kena white spot kan ya, white spot ya. Dia lagi di karantina sekarang, dikasih obat methyl blue sama garam sama heater. Nah buat tahu nanti karantinanya kayak apa kita tunggu nanti malam. Kalau malam udah hilang white spotnya kita masukin langsung ke tank asalnya lagi.
tank semulanya lagi. Yeah. Jadi gitu guys. Gitu ya, sebenarnya sedih sih guys kita di sini ya kayak beli ikan gitu. Ya mau gimana lagi, namanya community tank pasti ada yang diserang, pasti ada yang mati. Terus ya mau gimana lagi juga kita beli ikan kecil-kecil ya resikonya mati karena ikan predator kecil tuh apa sih rentan ya, masih rentan lah. Rentan apalagi kemarin kita ternyata di sebelah taman kan outdoor. Iya, outdoor ya, banget sih. Pagi masih kena matahari ya. Dingin, siang panas, malam dingin lagi. Jadi suhunya tuh ekstrim banget guys, dan ya pelajaran buat kalian. Jadi kalau kalian punya ikan baby, kalau bisa menarikkan ikan baby di dalam ruangan. Ya di dalam ruangan. Dan kedua, kalian kalau pakai heater di dalam akuarium nih, kalian harus siap dua heater guys, karena buat nge-backup kalau si heater yang pertama itu ada kenapa-napa. Kayak contohnya kasus di kita ini nih guys, tiba-tiba mati lah, tiba-tiba nggak berfungsi. Jadi akhirnya kan mengorbankan ikan-ikan yang ada di dalam akuariumnya. Oke guys, segitu aja klarifikasi dari kita untuk ikan-ikan kita yang sudah lewat umurnya, lewat usia guys. Kita tunggu aja langsung nanti malam kita bahas karantina dan kita masukin ikan-ikannya kalau udah sembuh ya guys. Kalau udah sembuh. Semoga sembuh. Semoga sembuh. Semoga sembuh. Ya, kita langsung lanjut aja malam. Oke guys, sekarang udah malam. Yuk kita lihat karantinanya, dan gue juga mau ngejelasin apa yang gue karantina dan apa yang gue lakukan kalau ikan lagi di karantina guys. Langsung aja. Oke guys, di sini ada akuarium karantina. Nah di akuarium karantina ini, di sini ada 7 ekor nih guys. Cuman ya dia sih kelihatannya udah sembuh sih guys. Udah nggak ada white spot di sini. Jadi ikannya udah sehat. Cuman dia masih lemes guys di atas. Nah, tapi white spot sih udah bersih. Nah, di akuarium karantina ini gue masangin aerator, 2 output, heater sama heater nih guys di sini. Nah, gue kasih garam, ikan sama obat methyl blue. Nah, sambil ikan-ikannya di karantina di sini, gue juga udah nyiapin tanknya dia nih guys. Nah, ini tanknya dia ini udah gue bersihin, udah gue kuras ulang, udah gue running air dari kemarin selama 1 hari. Dan hari ini gue mau masukin ikan-ikan ini lagi nih guys, karena ikan-ikan di sini yang 7 ekor ini udah sembuh nih guys. Nah cuman yang gue bingung, ikannya tuh kelihatan lemes nih guys, tapi white spotnya udah hilang. Nah yuk bentar lagi kalian semua lihat nih guys, ikan-ikan ini bakal gue pindahin lagi ke akuariumnya. Ya guys, yuk kita pindahin ikannya ke akuariumnya. Nah yang pertama, gue udah nyiapin baskom sama saringan nih guys buat ngambil ikannya. Nah yang pertama gue ambil dulu air dari kolam karantinanya nih guys, sedikit aja biar suhunya begitu masuk baskom ini masih sama yang di akuariumnya, paling beda dikit sih guys karena kan dia langsung ke udara bebas, terus nggak ada heater pula kan di baskom ini. Nah sekarang gue mau coba ambil ikannya nih guys pelan-pelan. Nah guys, di sini udah dapat ekor. Kita pancing lagi 1 ekor nih guys di sini. Mana lagi ikannya ya? Ini kayaknya mesti dimatiin dulu. Angkat dulu aja deh. Nah, 1 ekor di atas nih guys. Ini kita hitung udah 3, 6, tinggal 1 ikan lagi nih guys. Aduh, 1 ikannya di mana nih guys? Oh, ini di bawah nih guys. 1 ikan lagi di bawah. Waduh, hilang lagi ke sebelah heater. Pojok sana. Keren, cabut dulu deh. Nah, mana sih? Nih, di pojok. Nah guys, ini ikan ketujuhnya. Thank you.
nih guys, ikan-ikan kita guys, tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan bisa dilihat ya, udah nggak ada white spot. Nah tadinya badannya dia tuh penuh dengan white spot nih guys, putih-putih, bintik-bintik putih. Nah white spot itu sendiri tuh bisa terjadi karena kualitas airnya jelek, terus karena ikannya stres, karena yang biasanya dari pakai heater jadi nggak pakai heater, perbedaan suhunya yang berubah drastis itu tuh bisa membuat ikannya stres dan muncul jamur white spot. Nah biasa kita obatin white spot itu pakai ini nih guys. Nah mereknya sih kita pakai fish oil, kita nggak di endorse ya guys sama merek fish oil ini, emang kita pakai ini terus. Nah dia kita belinya yang anti itch atau methyl blue nih guys. Kalau nggak ada yang ini, biasanya yang jual banyak di pasaran tuh bilang aja, tanya ada obat methyl blue nggak. Nah obat methyl blue itu ini guys. Oke, seperti biasa ikannya harus kita aklimasi dulu di tanknya, karena tank yang di akuarium ini suhunya berbeda dengan yang ada di kolam karantina ini guys, yang sekarang ada di baskom. Nah kita juga set up tank ini cuma setengah doang nih guys airnya dari total seluruh akuarium, karena biar bikin cepat panas si heaternya ke airnya, dan juga biar airnya tetap terjaga nih guys. Biasa kalau air penuh gitu kan biar dia muter, biar ada bakteri dalamnya tuh semakin lama kan. Nah makanya kita cuma isiin setengah. Nah kedua kita masih tetap pakai heaternya nih guys. Wah heaternya harus gue matiin dulu. Nah guys jangan pernah ya tangan basah-basah gini megang stop kontak, karena resikonya nyetrum nih guys. Jadi gue mau lap dulu, ya udah gue lap ke sana aja yang deket. Nah udah kering, gue matiin dulu nih guys. Nah kenapa harus dimatiin guys? Nah gue matiin dulu tuh karena si heater ini kan panas, kita kena udara bebas di luar, begitu kita masukin ke dalam sini, air di sini kan lumayan dingin nih, kacanya tuh bisa pecah guys. Nah kaca si heaternya, nah tuh lihat ngebul kan, asepan kan. Nah kita masukinnya mesti pelan-pelan guys, takut retak atau pecah nih si kacanya, karena perbedaan suhunya jauh banget. Nah udah aman. Nah kita pasang bracketnya dulu nih guys. Kita pasang dulu bracketnya di bawah sini. Nah kita pakai heaternya kita tidurin aja nih guys, jangan kita berdiriin. Kayaknya lebih efektif tidur nih guys. Kita pasang heaternya. Sebenarnya sih nggak ada yang ngeklaim lebih efektif harus tidur atau harus berdiri. Cuman gua rasa kalau gua taruhnya tidur gini, si air tuh lebih cepat panas nih guys. Oke, seperti biasa lagi kita lap dulu tangannya ke celana, kalau nggak resikonya nyetrum nih guys. Oke, sekarang kita nyalain heaternya. Nah, dia nyala guys. Nah, heater ini tuh gua running di suhu 32 derajat nih guys, karena biar masa-masa pemulihan, gua kasih heater suhunya tinggi dulu nih guys. Nah, gua masukin lagi ininya nih guys. Gua masukin lagi si aeratornya, karena ya kayak yang seperti udah dibahas, semakin panas suhu air yang di dalam sini, semakin sedikit oksigen yang ada di dalam tanknya nih guys. Aduh ini copot lagi. Nah kita selipin di bawah sini aja guys, kita nggak ada bracket lagi untuk sementara, kita selipin dulu. Nah udah guys, sebentar lagi kita tungguin ikannya, kita lepasin ya guys, ditunggu. Oke guys, setelah diaklimasi selama 30 menit, nah sekarang gue mau ngelepasin ikannya guys. Nah tadi pas lagi aklimasi, gue sambil kayak gini nih guys, biar suhunya makin cepat sama nih guys sama di akuarium. Nah udah begini kan dia airnya biru sendiri nih karena ada obat biru, ya udah kita lepasin semuanya aja guys, nggak apa-apa sih obat biru ini. Nah kita lepasin pelan-pelan. Sini kan. Oke guys, bisa dilihat ikannya udah sembuh semua dari white spot nih guys.
udah nggak ada white spot, udah sehat, dan semoga aja semua ikan di sini bisa hidup sampai dia gede nanti, guys. Oke, sekian aja vlog hari ini tentang ikan, ya, kematian ikan peacock bass, kematian ikan oxidoras, dan kematian ikan sturgeon yang kita punya. Next kita bakal bahas konten-konten yang lebih menarik, guys. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian semua, guys. Makin banyak tahu, makin banyak ilmu. Ciao.